Oke guys, jalan-jalan sore kita nyoret-nyoret. Gak Abdul kata kita gak nyoret di hari libur gitu kan. Nah, hari libur nih, selamat Idul Adha. Yang keberapa ya? Gue nggak tahu sih. Pokoknya selamat hari raya Idul Adha. Kalau nggak dibilang itu Lebaran Haji. Ya buat para yang kurban, selamat. Semoga tahun depan juga bisa kurban lagi. Yang belum kurban, semoga tahun depan bisa kurban. Amin, 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 amin. Dan gue juga belum kurban nih sebenarnya. Gue lagi benar-benar fokus dulu nih. Ayo, bro. Fokus di YouTube nih, biar ini biar set apa tuh? Biar ya mudah-mudahan rezekinya gue di sini gitu kan, karena di tempat kerja itu nggak ada yang abadi. Kalau kata Peter Pan ya, kalau kata gue sih ya emang juga nggak ada juga sih, nggak ada yang abadi. Dunia ini nggak ada yang abadi, semuanya titipan. Tuh orang lain mah jalan-jalannya berpasangan, aing sorangan wae iraha tuh. Adalah risiko masih disekat nggak sih? Set panjang amat ini truk. Mas Pak, Honda Beat ada sebelah kiri nggak? Sebelah kiri. Set orang mah enak gitu ya, pacaran gitu kan. Masih aja. Wih, alon. Ini sekat nggak sih? Aduh, makin sempit aja. Ayolah, bukalah Pak. Bukalah. Enggak usah, yuk. Nah, gitulah buka kok apa enggak. Kengaruh banget sini kayaknya. Aduh. Ah, Pak polisi juga bingung lo lihat. Bingung, Pak. Oh, ya, Pak. Ya Pak. Aduh. Bapaknya bingung katanya, pusing aing bodo amat dah. Pada jalan-jalan katanya. Bebasin, pusing. Aduh, Pak. Yang sabar ya Pak ya. Orang Indonesia kayak emang gini, Pak. Enggak takut, Pak. Aduh. Cewek ngebut, oi. Pakai MX. PCX. Ntar gua juga belilah motor. Motor custom. Apa tuh? Itu mobil-mobilan yang digembrong banyak. Mobil-mobilan, motor-motoran banyak loh digembrong. Yang kecil-kecil buat anak kecil ya, digoes. Aduh. Ngapain rame-rame sini? Ada apaan sih? Ramai banget, ada apaan sih? Banyak polisi. Waduh, suruh sirin. Buset. Tauran. Dapat sih, Pak. Punya polisi, bro.
Oh. Oh, kebakaran ya? Set polisi semua. Ada apaan sih? Apaan ya? Polisi buset. Kepakar. Apa diusir-usirin yang dagang? Ah oh, udah. Kasihan gue suka merasa gimana gitu ya yang jualan diusir-usirin tuh. Sebenarnya sih nggak boleh diusir-usirin, tapi cuma di apa ya, di take away aja gitu kan, dibungkus itunya apa belinya gitu kan, nggak usah di usir-usirin, kasihan bro, dia juga butuh makan, ibaratnya butuh uang gitu kan buat makan. Jangan situ, bagaimana?